Kini aku sadar bahwa aku adalah hamba yang tak tahu diri. Di saat anak kecil pun pandai berterima kasih saat diberi gulali. Hingga akhirnya, kini aku sadari bahwa hidup ini tidak akan sempurna kalau kita melupakan satu hal, yaitu untuk selalu bersyukur.
Loh ayah, kenapa pulang-pulang mukanya kayak gitu? Gak apa-apa bu. Gak apa-apa gimana? Loh itu sepatunya dibanting-banting kayak gitu kenapa? Ayah tuh dipecat bu. Dipecat? Kok bisa tuh ya? Ya bisa toh bu. Gara-gara covid ini loh, gara-gara covid omset kantor itu turun. Terus kantor tuh gak bisa gaji ayah, makanya ayah tuh dipecat. Nih, cuma ada pesangon segini. Ini banyak kok ya. Cukup, ini cukup. Dan ini bersyukur dulu ya. Ya? Bersyukur apa toh, Bu? Ibu ki ndak mikir apa toh? Ini tuh kurang. Kita tuh harus mikir sekolahnya anak-anak. Terus juga belum bayar listrik, bayar air. Belum kebutuhan sehari-harinya kita. Ini tuh kurang. Kak, ayah kenapa sih? Kenapa sih? Nggak tahu, mungkin ayah lagi capek. Yaudah, biarin aja. Kita main lagi yuk. Yo wes ya, wes lagi. Wes percaya wae mbek Gusti ya, percaya sama Tuhan Yesus. Semua mesti ada jalannya ya. Saiki dhewe bersyukur sik, dijalani dulu ya. Ibu ki apa sih? Bersyukur. Bola. Ayah mau mandi dulu. Ayah tuh dipecat, Bu. Nih, cuma ada pesangon segini. Gak apa-apa lah, belanja ini aja, udah cukup.
ya Mbak, ada apa? Bu Uri. Bu Uri, ini aku nyetir beras buat sumbangan COVID Ibu ya. Iya, terima kasih Mbak, berkah dalam. Amin. Bu, saya langsungan aja ya Bu. Je. Masih masak-masak. Je. Monggo Bu. Je. Ayah, Ivon, Ica, ayo kumpul sini. Mamnya udah siap loh. Hah? Cuma ini Bu, cuma tempe sama telur, gak ada sayur. Apa uangnya yang kemarin tuh kurang toh Bu? Kok kamu cuma bisa beli tempe sama telur? Iya. Ya cukup ya. Jim. Dadah. Ayah, sini sih. Ayah duduk dulu aja. Bu mau cerita. Gini ya. Tadi tuh Ibu dapat WA dari grup gereja. Kalau grup gereja itu lagi ngumpulin bantuan buat COVID yang terkena dampak COVID gitu ya. Nah, terus Ibu tadi tuh diberes buat bantu yang kena COVID. Bu kumpulin di gereja. Sama tadi pas mau berangkat Ibu masih duit ke orang miskin. Ibu kepiye? Kita kan lagi kesulitan. Ayah tuh kemarin baru dipecat. Pesangon cuma dikit. Kok malah disumbangke? Apalagi ngasih ke pengemis. Ya ampun Bu, Bu. Tapi kan kita masih bisa maem toh ya. Ini masih cukup, kita kan masih bisa makan. Tapi cuma makan tempe sama telur. Gak cukup toh Bu, kan kemarin pesangonnya sebenarnya bisa buat beli yang lain. Ya kan gak ada salahnya toh ya berbagi sedikit. Kan yang lain juga lagi membutuhkan. Udah, ayah tuh gak usah khawatir. Kita harus tetap bersyukur ya. Kita masih bisa makan. Juga bersyukur. Dia tahu, percaya aja kalau anak-anak Tuhan tuh bakal dipelihara sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh pasti punya berkatnya tersendiri buat kita. Kita tuh berjuang bersama-sama, ya. Ayah percaya aja. Ivoni, Cak, sini. Sini, Nak. Ivon, Ica, ayah minta maaf ya kalau tadi ayah udah marah-marah. Iya ya. Ya gitu ya udah yuk kita maaf ya. Sore, kok sendirian saja? Sore Pak, nggak ada apa-apa sih Pak. Sejak jam berapa tadi sendirian di sini? Belum lama sih Pak. Sebenarnya saya punya masalah sih Pak, makanya saya datang ke gereja untuk mencoba untuk berdoa. Siapa tahu saya dapat jawabannya Pak. Sudah mendapat jawaban? Nah itu dia Pak.
Saya kayak belum mendapat jawabannya sih, Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang jadi beban? Jadi gini, Pak. Saya itu dipecat dari kerjaan saya. Kemudian saya juga hanya mendapat pesangon yang sedikit, padahal tanggungan saya itu sebagai seorang ayah itu cukup banyak. Kemarin malah uang pesangon itu diberikan untuk pengemis, persembahan ke gereja, dihambur-hamburkan untuk yang lain. Padahal kan kebutuhan rumah lebih banyak, Pak. Makanya ini saya juga bingung, Pak. Sedangkan istri saya itu seperti itu, tapi saya disuruh untuk bersyukur. Bapak khawatir. Sangat khawatir. Iya sih, Pak. Saya kira wajar kalau Bapak khawatir dengan keadaan yang seperti ini. Punya uang yang sedikit, pesangon sedikit, tapi ternyata uang itu dipakai untuk beli ini, diberikan kepada siapa. Saya pun bisa merasa itu. Tapi mungkin ada satu hal yang juga perlu kita pahami, bahwa di Alkitab ada tertulis, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan melihat kita nilainya jauh melebihi burung-burung. Burung-burung di udara itu tidak menanam, tidak menabur, tapi mereka bisa hidup, mereka bisa punya anak, membangun sarang, hidup bahagia. Tidak punya rasa khawatir. Saya kira Bapak lebih daripada burung itu. Bapak lebih mulia, Bapak milik Tuhan, beban seberat apapun, pasti Tuhan akan ada dan selalu siap menolong. Tinggal yang kita butuhkan adalah kita harus bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur itu, kita jangan hanya melihat pada senangnya. Ketika senang, ketika mendapatkan tunjangan, kita mendapatkan pesangon. Tapi saat kita sedang dalam keadaan terburuk, tidak punya apapun, kita bersyukur. Kehilangan pekerjaan, kita harus bersyukur. Sebab dengan bisa bersyukur, kita akan ditolong. Lebih tenang, lebih ayem, berpikir lebih jernih, sehingga pikiran tidak menjadi buntu. Karena kita tahu, Tuhan itu memelihara kita. Tuhan punya banyak cara kok menolong kita. Hanya sekarang ini kita belum melihat. Mungkin Bapak belum melihat jalan itu. Karena itu saya menyarankan, teruslah berdoa. Kalau tidak di gereja ini, di rumah juga bisa. Berdoa. Ajak istri dan anak-anak berdoa bersama. Nanti kita akan menemukan jalan. Dengan begitu beban khawatir, ketakutan itu akan lama-lama akan menjadi semakin berkurang. Karena Tuhan kita lebih besar. Burung di udara, bunga bakung, dipelihara, mengapa kita tidak dipelihara? Sepertinya saya sudah mulai mengerti, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Semoga banyak membantu. Kalau begitu, saya akan ambil waktu sejenak untuk berdoa dulu, Pak. Ya, silakan. Silakan mengambil waktu secukupnya. Terbuka. Seberapa lama pun monggo, Pak bisa berdoa. Saya minta maaf, saya mau langsung ke kantor sebentar. Ada yang harus saya kerjakan di sana. Tuhan berkati ya. Halo. Halo, Pai. Gimana kabarnya? Oh, baik. Ini siapa ya? Ah, masa lupa. Ini Krisna itu loh, yang dulu waktu pernah kamu pinjemin uang waktu aku bangkrut, teman kuliah. Oh, iya, iya. Gimana, Kris? Gini, aku minta nomor rekeningmu boleh? Hah? Buat apa?
ya dulu aku waktu mau pinjam uang itu mau aku balikin gitu. Bisa ya kirim sekarang ya? Oh, oke deh, nanti aku kirim ya. Oke, nanti kutung ya. Kasih ya, bye. Oke, sama-sama. Ayah kenapa tuh senyum-senyum sendiri? Ih, beda cewek lain ya? Ih, apaan sih ibu tuh? Alah, ngaku. Enggak. Sini deh, sini. Mana liatin? Sini deh, ayah ceritain. Tadi itu telepon dari teman ayah, si Krisna. Yang dulu pernah ayah tolongin itu loh, waktu dia bangkrut. Dia tuh ngasih tahu. Dia itu mau kembaliin ke ayah sebagai bentuk utang budi. Makanya ayah seneng. Tuh kan ya, bu bilang apa? Percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh baik. Makanya bersyukur terus. Nanti kan Tuhan bakal kasih kita berkat yang lebih. Iya ya bu, Tuhan tuh memang benar-benar baik ya. Ternyata ayah yang salah. Udah, gak apa-apa. Udah. Udah malam tuh ya. Yuk, kita istirahat. Yuk. Nah, ya. Sini.